Hai semua, kali ini saya akan review aplikasi Milieu. Aplikasi Milieu ini adalah aplikasi survei teman-teman, aplikasi survei penghasil uang teman-teman, bisa dalam bentuk GoPay ataupun Dana teman-teman. Oke. Di sini ya teman-teman, bisa dalam bentuk Dana ataupun ke GoPay. GoPay dan masih banyak yang lainnya. Gimana sih cara menghasilkannya atau bagaimana sih cara mendapatkan uangnya? Oke, di sini saya akan menjelaskannya ya teman-teman. Pertama-tama di menu pertama itu ada menu halaman utama. Di menu halaman utama itu sendiri adalah berisi tentang informasi poin kita dan juga informasi survei yang akan kita isi agar bisa mendapatkan poin teman-teman. Jadi seperti ini teman-teman. Pertama, menunya di sini biasanya itu di ini yang saya lingkari nanti tersedia survei yang akan kita isi. Karena hari ini saya sudah mengisinya, jadi di sini sudah ada lambang checklist, tidak ada survei yang tersedia saat ini karena saya sudah mengisi untuk hari ini. Kurang lebihnya nih surveinya itu seperti ini teman-teman, saya berikan benar. Kurang lebihnya seperti ini, kurang lebihnya ya teman-teman, cuma mengisi survei seperti pada umumnya teman-teman. Tapi ingat, saya sarankan untuk mengisi survei dengan membaca terlebih dahulu teman-teman, agar poin kita besar teman-teman, terlihat bahwa kita serius menjawab survei teman-teman. Contoh seperti ini, berbicara dengan kucing dengan mengharap tidak, terserah sih ini jawaban sih, memang kalau seperti ini jawaban terserah anda ya teman-teman. Set, iya. Ter, saya 40 responden, maaf maksudnya 45% responden mengklik ya. Nanti di sini seperti ini, baca lebih lanjut nanti di sini. Kalau ini sih apa ya namanya, bukan survei seperti yang biasanya sih, tapi intinya nanti akan ada survei yang disuruh untuk kita mengisi itu di sini. Nanti kita tinggal isi saja surveinya. Nanti kita setelah kita sudah mengisi survei, nanti akan ada poin yang masuk ke dalam sini teman-teman. Dan ini ada lambang seperti apa ya, koin ini. Koin ini itu ada tingkatan-tingkatannya teman-teman. Tingkatan-tingkatan di sini untuk menunjukkan kelas kita teman-teman. Contoh ini bronze. Kenapa? Kalau bronze itu benar-benar untuk pemula teman-teman. Benar-benar naikkan level dan nikmati tambahan poin untuk setiap pertanyaan yang diambil. Apabila kita pemula ataupun ini yang saya tunjukkan ini akun pemula, akan menunjukkan apa ya teman-teman? Akan menunjukkan yang bronze. Nanti kalau sudah akan naik ke silver, akan tambahan poin 10%, akan naik lagi ke gold, tambahan poinnya 20%, dan ketiga ke platinum yang tambahan poinnya mencapai 30% teman-teman. Jadi seperti ini untuk yang pertama. Di sini kembali, kalau ini sih untuk responden saja teman-teman, tidak terlalu berpengaruh sih sebenarnya, tapi ya nggak apa-apa, untuk hiburan kalian bisa mengisi juga sih. Ini sih menurut saya tidak berpengaruh menurut saya. Di menu yang kedua seperti tadi, merespon sering membeli produk yang diberikan oleh informasi sosial media sosial, coba kita klik. Setiap saat sering, saya jujur sering kemudian berasal menggunakan influencer untuk menumpas sering. Coba, oh kadang-kadang rupanya ya responden terbanyak 40% kadang-kadang. Oke, sudah. Mungkin kalau di menu kedua itu seperti yang pertama tadi saya jelaskan, cuma ya apa ya, seperti tadi ya teman-teman ya. Kalau untuk yang ketiga di sini adalah ada yang pertama di sini, ajak teman. Gimana ajak teman di sini maksudnya adalah kita bisa mengajak teman kita dan kita juga dapat menghasilkan dari poin dari mereka teman-teman. Undang atau ajak teman Anda
dan dapatkan poin. Maksudnya itu seperti apa, teman-teman? Untuk setiap teman yang mendaftar menggunakan referensi Anda, menggunakan referensi kita ya, kita mendaftar telah menghasilkan 7 survei, maka Anda atau sayanya nanti akan mendapatkan 50 poin. Mereka juga akan mendapatkan 50 poin. Jadi intinya sama-sama untung, teman-teman. 50-50 ya hasilnya. Ini kalau ini untuk kode saya, silakan apabila ada yang menggunakan tidak juga tidak apa-apa. Kalau saya masih seperti itu, oke, kita kembali. Tetap di menu ketiga dulu, maaf. Lalu hadiah-hadiahnya. Nanti kita setelah kita mengumpulkan poin, contoh ini yang saya lingkari ya, 415 poin. Poinnya masih jauh, teman-teman. Karena ini masih jauh. Belum bisa kita tukarkan, teman-teman. Tapi ini 415 poin itu apa ya, teman-teman? Memang itu poin-poin yang memang harus kita capai, teman-teman. Untuk sebelum ini kita harus mencapai dahulu. Seperti untuk kita bisa menukarkan ke dana, kita harus mengumpulkan berapa, teman-teman? 15.000 poin. 15.000 poin nanti kita baru bisa menukarkan ke dana. Oke, teman-teman, ke aplikasi dana atau mencairkan saldo kita ke dana. Kalau ke Kopay berapa poin kak? Kalau ke Kopay itu 20.000 poin, tapi dengan catatan untuk Kopay senilai 100.000, teman-teman. Menurut saya sih jelas apa ya, kalau memang kalian sabar memang masih enak ke Kopay, teman-teman, karena cuma 20.000 poin 100.000. kalau dana 15.000 poin cuma 50.000, teman-teman. Tapi itu pilihan kalian, teman-teman. Biasanya tuh yang sepengalaman tuh ketika udah nyampe poin segini, apa ya, rasa ingin menariknya itu tinggi, teman-teman. Akhirnya mereka menarik saldo mereka ke dana. Memang dana ini memang sedang jadi apa ya, favorit sih mungkin ya, banyak yang mencoba cara mendapatkan saldo dana atau apapun. Sering sekali mereka meminta di seperti itu, teman-teman ya. Ada juga ya banyak sih, ada PLN, ada apa, Alfamart, e-voucher Metro, Departemen Store ya, Indomaret, Alfamaret, Tokopedia, Kopay, bisa juga ke pulsa. Mungkin kalau di sini ada pertanyaan, silakan. Intinya kalau sudah 15.000 poin, kita bisa menukarkan ke dana ataupun minimal 11.500 poin. Kita bisa menukarkan ke e-voucher Alfamaret ataupun Tokopedia dan lain-lain. Intinya kita harus bisa mengumpulkan poinnya ya, teman-teman. Sabar mengisi survei dengan sabar, nanti kita malah juga akan terkumpul sih, teman-teman. Yang keempat sini ada pengaturan, dimana ada pesan notifikasi, live mode, sunting profil untuk menyunting profil kita, detail dengan baik, catatan jumlah poin, masuk poin ataupun keluar poin tadi, ibu bahasa, pusat bantuan, kebijakan, undang teman seperti tadi, undang teman, kode survei, negara, bahasa, oke. Jadi kalau untuk menu yang keempat itu cukup seperti ini ya, teman-teman ya. Mungkin cukup sekian ya, teman-teman, penjelasan dari saya ya, teman-teman. Intinya setiap nanti ada di sini ada pemberitahuan survei, nanti kita ikuti saja, teman-teman. Follow saja, ikuti saja surveinya dan sabar mengumpulkan poin, teman-teman. Oke, mungkin cukup sekian ya, teman-teman, penjelasan dari saya. Kurang lebihnya mohon maaf dan see you next time, teman-teman.